Ajak ketemu di taman kota Gianyar. Taman kota Gianyar? Oh, mumpung Cik
kan lu pejek. Kan gua ngomongan. Enggak bang. Tahu mah jalannya. Ada nih. Sama bang kabar ini lewat. Wah. Wah wah nyang nyawa ki ngaplak lu deh. Wah. Wah wah. WA. WA. Kasih apa-apa itu. Mama nyi WA wah. Apa? Wah. Orang tiang jebak lah, orang
banget yang seksi lah. Tamaan aja nilai pes. Tapi, yang coba tagen utane, jekin temani atuan belen sida tape, ben mani ben puan dakin jelek nang ada apa. Makane tiang suwat dari pegawai bank. Jadi tiang kel beralih profesi ke dunia entertainment. Tiang kel dari penyanyi, umpung ada audisi penyanyi dangdut idola. Tone ngadang di jagaan emak, di suarga TV. Tiang gak kenal lah ngomongnya persyaratnya tawang. Syarat yang pertama, harus bisa menggendeng. Yang seng bisa menggendeng, and can lo audisi. Yang kedua, musik diiringi harus dengan musik akapela. Ini gak akapela? Tiang senamang gak sih? Yang ketiga, peserta minimal 4 orang pengiring dan 1 penyanyi. Nih janji tiang pengantos-antosin timpal tiangnya. Kira kamu janji ya timpal-timpal tiangnya dini di taman kota Gianyar. Maka lo tiang cintain main lu panjang. Aduh, taman kota Gianyar. Telung atus meter leser. Ngel! Bapaknya. Mau apa? Mengkol tak nyebot. Ngel! Ah, di subhanai lo menang ya, Bi.
kenalannya Ilo, satu kata kata yang Ilo harus ucapkan. Apa toh? Katakan tidak. Oke, boleh. Yang ada nak nagih mau entiang, yang ada nak nagih kenalan, katakan tidak. Patang narkoba. Generasi muda toh patut katakan tidak pada narkoba. Lalu orang man lewat WA, kalau memang ibu aja beli, bahwa kriteria itu aja bapak. Beli barang aja timpal ya duo. Iya lah, udah janji ada batimpal yang masa kecil masih dia disiput ya timpalnya ada nada gitu. Iya lah, udah janji ini telurnya di warung mencelup seduk ke suara. Oke, dong. Sepet, medesi,
Semangat. Semangat. Ikut audisi karnulungan di Loli. Di Loli? Di Loli. Loli nyer. Loli gepoan. Loli gepoan? Ah, iya. Aduh, orang. Aku nak lupa-lupa besar. Lupa-lupa besar. Nyer Loli. Lupa-lupa besar. Itu yang aneh yekian itu ya? Sing-sing. Aku. Itu aneh di SMP negara. Aneh di samping pintu WC itu ya. Ani dekat di samping pintu masuk tu. Lah kami kasih tu boleh ke depan. Kalau depan kami kasih berapa? Ya teman tadi ada. Bagus kan kamu?
dulu proyek kan. Aduh, aduh, aduh. Cek, tangan kanan, cek. Cek, cek, cek.
6 Juli 2016.
Tahun 2016 berarti kan 2 tahun yang lalu dong. Mana waktu pernah ya, Pak? Iya, pokoknya si geger. Yang penting kita sebagai generasi muda jangan ambisius. Semangat berapi-api tadi. Tetapi jangan ambisius. Apalagi jadi yang new artis-artis kabri, Pak. Artis-artis mengabri kan. Dengan pokoknya dia memunculkan untuk menarik apa? Menarik simpati. Jadilah generasi muda yang cerdas menampilkan karya yang intelektual. Semangat berapi-api boleh, tetapi kita harus tetap menjaga yang namanya kreativitas dan inovasi. Pemindahan goi internasional. Pokoknya sebagai segeger, yang penting lo mau mengadu, lagu ketemu, lagu di komunitas. Yang namanya adu acara lain. Pokoknya ada sebab kan orang menipuan atau audisi. Itu ada beberapa. Mumpung bisa, aku mumpung lah karya bagus, go internasional pasti gampang. Nah, mana perlu? Ini sana jadi nak makan tak makan? Saya perlu sebab. Jaga semangatnya. Semangat berapi-api kan tentang jaga. Jadi kan jadi mumpung kaya pikirannya nama madu bukan api. Apa ini? Terus nongolin. Ini buat om sarong apa?